Pilih Bimba atau PAUD ya? Emang boleh ya lebih sayang uang dibanding sayang anak? Duh moms, ngirit sih boleh ya moms, tapi bukan berarti masa depan anak harus jadi taruhannya ya. Nih moms, aku kasih tahu dampak negatif kalau anak tidak mengikuti PAUD. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan follow akun ini ya. Yang pertama, kurangnya kesiapan dalam memasuki pendidikan formal. Anak yang tidak mengikuti PAUD mungkin akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan, aturan, dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kedua, keterbatasan dalam keterampilan. PAUD bukan hanya fokus pada membaca dan berhitung, berkreasi, bermain, dan tentunya keterampilan sosial adalah hal yang tidak didapatkan di Bimba. Ketiga, rendahnya tingkat kemandirian. Di PAUD, anak-anak diajarkan untuk mandiri, seperti membersihkan diri, mengatur mainan, atau alat belajar, dan menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Keempat, keterbatasan dalam perkembangan sosial dan emosional. PAUD merupakan tempat di mana anak-anak belajar berinteraksi dengan teman sebayanya, berbagi, bekerja sama, dan mengontrol emosi mereka. Yang kelima, potensi terbentuknya kesenjangan awal. Anak-anak yang tidak mengikuti PAUD mungkin beresiko mengalami kesenjangan awal dengan teman-teman sebayanya yang mengikuti PAUD. Gap ini biasanya muncul dalam hal kemampuan akademik, sosial, dan emosional. Kesimpulannya, si kecil bukan hanya butuh membaca dan berhitung, tetapi banyak aspek lain yang harus diperhatikan dalam proses tumbuh kembangnya. Sehingga si kecil kelak tumbuh menjadi anak yang cerdas, kreatif, mandiri, berjiwa sosial, terampil, yang terpenting siap bersaing di era mendatang. Jadi gimana moms? Kira-kira moms lebih sayang uang atau anak ya? Yuk tulis di kolom komentar.